Oke, hari ini aku mau potong rambut. Lah, aku dateng besoknya tutup. Gimana biar nggak kering rambutku, Mbak? Berarti aku baru ketemu ini lagi ya? Iya. Baru ketemu. Kok bisa inget ya? Pas nanya. Kan 2 tahun yang lalu. Iya, pas nanya. Tara! Akhirnya. Hari ini aku mau potong rambut karena rambut aku udah panjang banget. Tuh. Udah kepanjangan, terus warnanya juga udah turun. Ini udah hitam yang atas. Yang bawah masih coklat udah turun. Terus poniku juga udah enggak beraturan. Udah sama kayak rambutku. Nah, aku mau potong. Karena aku gabut, jadi sekalian nge-vlog. Aku sendirian, guys. Kira-kira yang bagus buat rambutku apa ya? Model apa ya? Itu udah panjang banget. Aku tuh kalau rambut kepanjangan tuh kayak kucel, kusam gitu. Aku mau potong poni, tapi nggak poni depan gitu, tetap poni panjang, tapi poni panjangnya tuh sepipi lah. Nanti rambutnya sepundak gini. Tapi layer, guys, layer. Nah, komen ya guys di bawah kira-kira rambut buat aku tuh cocoknya potong rambut apa? Karena biasanya aku cuma di layer aja atau potong pendek biasa. Let's go. Let's go. Kita keluar. Mas Furi masih syuting. Jadi di rumah enggak ada siapa-siapa. Wow, panas banget. Let's go. Start. Kita panasin dulu 5 menit. Gerah banget guys, panas hari ini tumben. Padahal kemarin hujan terus, tapi sekarang kenapa jadi panas banget? Sama tempat tinggalku sekitar 4 menit kalau bawa kendaraan. Udah sampai, cepet banget waktunya. Kita let's go guys. Mau pakai masker dulu, Cin. Jangan lupa pakai masker dulu, Cin. Tadi aku udah janjian sama mbak-mbaknya. Salon ya, Mbak. Tungguin. Kita kan juga warnain rambut di sini. Okay, let's go. Keluar. Dulu
Udah lama Mbak kerja di sini? Udah berapa lama Mbak? Selama buka di sini. 4 tahunan. Pengalamannya udah banyak. Udah berkali. Oh sama Mbak juga ya? Apa gitu? Keribet apa? Glow ya? Glow terus pernah warnain rambut juga. Udah berkali-kali kok, ada mungkin 4 nih, keempat kali kayaknya deh. Sama Mbak juga ya? Iya, di tapi yang cuci. Lupa aku. Waktu itu pas sebelum COVID pernah juga. Sama Mbaknya juga, siapa Mbak namanya? Lina. Mbak Lina. Waktu itu aku sama Mbak Lina juga. Aku deket sini juga rumahnya soalnya. Dimana? Mbak di waktu itu aku kesini sebelum tutup COVID. Iya. Setelah aku dateng besoknya tutup. Ini aku pernah ini gitu pernah lihat. Gunting aja. Iya dipotong aja. Tadi mau sekalian warnain tapi nanti dulu deh, mau potong dulu. Udah kering banget rambutnya. Aku udah lama banget nggak ke salon. Ya mumpung ada waktu aku sempetin. Iya. Gimana biar nggak kering rambutku Mbak? Harus rajin-rajin kelimbat. Terus pakai conditioner ya? Karena rambutku kering banget. Kering banget guys, udah kering panjang tebel, jadi kayak kusam gitu. Mbak rumahnya deket sini juga? Dulu aku di Pasar Minggu. Oh Pasar Minggu bolak-balik berarti? Sebelumnya juga aku tinggalnya daerah sana, di Pejaten. Emang Pejaten kan? Belakang Penfil persis aku. Gitu kan Mbak cerita. Oh iya? Aku lupa. Oh berarti bener aku tuh sama Mbaknya. Aku tuh dulu ini pertama kali tuh ngecat rambut di sini Mbak. Terus nanya-nanya tinggalnya di mana. Oh iya sama itu aku buat nge-vlog juga. Ini aku nge-vlog lagi sama Mbaknya juga buat di YouTube. Alhamdulillah sehat ya Mbak. Alhamdulillah. Udah normal lagi ya ini. Iya udah normal. Sekarang kita liburnya seminggu sekali. Oh hari Minggu aja? Enggak, gantian liburnya. Oh gantian. Tapi ini Sabtu Minggu buka? Buka. Oh buka. Kemarin aku mau kesini hari Minggu cuma takut tutup. Oh enggak. Buka kita, Sabtu Minggu kita buka. Cuman liburnya Senin Selasa gantian. Shift ya. Pusing kan, belum udah lama nggak ke salon. Pas ke salon emang cewek pengennya perawatan. Nggak pusing. Baru banget pindah, berarti iya. 2 tahun yang lalu. Iya kan? Oh iya benar-benar. Iya aku baru pindah. Iya baru pindah kan. Mbak inget loh. Aku pas suaranya aja tadi. Oh iya. Mirip deh aku gitu. Iya benar aku baru pindah Mbak 2 tahun yang lalu. Di mana gitu kan? Aku baru pindah Mbak. Terima kasih ya Mbak. Di sini ada mini pedi juga ya Mbak? Ada. Ungu. Maaf ya. Iya. Sisir riset. Ini gak terlalu sisir. Iya. Udah lembut. Alhamdulillah ketemu lagi ya Mbak. Iya. Itu ya 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun aku sempat kesini lagi tapi Mbak kayaknya nggak ada deh. Mungkin aku lagi pas libur. Halo Mbak. Iya mungkin pas libur waktu itu aku ngecat rambut. Oh. Aku liburnya Selasa. Oh Selasa. Mungkin lagi itu yang pas langsung kali. Iya mungkin. Dan itu dicat sama siapa? Sama cowok. Kayaknya masih ini deh.
Nanti aku baru ketemu ini lagi ya. Iya. Baru ketemu. Kok bisa inget ya? Aku inget suaranya. Oh. Pas nanya. Kok 2 tahun yang lalu? Iya, pas nanya tinggal di mana, Mbak? Iya, sama lagi pertanyaannya. Aku mau di kotak. Pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama, aku rekam juga kayaknya deh. Iya, deh. Aku dejavu. Ternyata dulu mbaknya pernah nyuciin rambut aku juga 2 tahun lalu. Di sini. Namanya siapa, Mbak? Ari? Mbak Ari. Iya. Aku baru ketemu sama Mbak Ari. Oke, itu aku pernah kesini juga. Tapi baru ini ya ketemu ya, Mbak? Iya. Tapi saya udah pernah lihat ya. Mungkin udah pernah zamannya sebelum udah lama ya? Sebelum corona ya. Iya, benar. Benar. Cuma waktu itu kayaknya enggak ditangin sama Mbak Ari ya. Mungkin lupa aku pernah lihat tapi lupa. Aku juga kayak inget kayak pernah lihat gitu. Waktu itu di sini belum lama gitu ya. Aku pernah ke sini sebelum COVID sama setelah COVID. Oh, setelah COVID juga pernah. Iya. Ini aku mau layer wrap 3 ya, Mbak? Yep. Wrap 3 tapi layer panjang jadi enggak pendek. Poninya juga masih panjang nanti. Mari ya, tunggu hasil. Kita tunggu hasilnya. Berikutnya. Kita tunggu hasilnya, guys. Mbak Ari, luar biasa loh Mbak Ari. Tuh. Mau kemana sih? Mau kemana sih, Bu? Bagus banget. Oh, gini cara lihatnya. Oh iya. Kelihatan enggak? Kelihatan bagus. Agak diacak dulu deh. Cucak. Tuh. Oh iya, ada kacanya. Tiga trap. Ke atasan, ke sebelah sini. Kita ngeliatnya mah di sana. Oh, ini dia. Oh iya, iya. Ngeliatnya ke handphone. Bagus banget. Iya, iya. Aku udah ngeliat. Manja. Bagus banget. Nanti aku kesini sama Mbak Ari. Ya Allah, aku kebalik mulu. Ira Ari sama Mbak Ari. Tiga huruf sama. Oh iya. Sama Mbak Luna gitu ya. Sama Mbak Ari. Bagus. Makasih ya, Mbak. Yay, so cute. Akhirnya seger juga rambut aku. Setelah tadi kusam panjang tak karuan, sekarang akhirnya udah lembut, udah bagus. Udah seger, gak kepanjangan. Thank you Mbak Sarangi. Kalau mau rambutnya kayak aku, ke Mbak Ari aja langsung. Di Karang Tengah, Jungkat Salon. Jungkat Salon. Oke, color juga. Color juga, makeup juga ya Mbak? Iya. Makeup juga, thank you Mbak. Kemas. Udah dong, alhamdulillah. Tas aku ketinggalan. Aku lupa di sini. Iya, lupa Bu. Ya Allah, masih muda, udah pikun guys. 1, 2, 3, tara! Akhirnya selesai juga. Ini aku pesennya tadi layer trap 3, aku blow dan poninya tetap panjang sepipi. Aku enggak mau pendek-pendek karena kalau aku pakai potong poni segini tuh aku kayak anak kecil, kayak anak SMP, guys. Jadi aku mau pakai poni panjang. Tuh, kayak gini lucu
banget kan, nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang, jadi seger gitu guys. Aku emang suka kayak gini sih. BTW kalian kalau punya ide, aku pengen ngecat rambut. Rambutku tuh warna coklatnya udah turun tuh. Kira-kira yang bagus buat aku warna apa ya? Aku mau ngecat guys. Komen di bawah, terus komen juga di bawah kalau kalian punya ide potong rambut buat rambut kayak aku. Kira-kira cocoknya apa? Apakah pendek, segini bob, atau segini, sebahu, atau cepat? Udah deh, aku mau pulang. Kayaknya aku udah banyak ngomong ya guys. Udah gitu aja. Yang bingung mau potong rambut siapa, cobain layer trap 3 kayak aku. Poni panjang. Layer panjang. Thank you. Dah, ngomong mulu lah.